teh naon ieu? Oh, sarboah cenah tuh. Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baraya orang lembur. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dibundahkan rezekinya. Amin ya lahir rabbal alamin. Nah, hari ini baraya ya, saya itu mau aprak-aprakan ke kampung Tonjong ya baraya ya. Dan barusan saya habis lewat situ tuh ya. Dan untuk lokasi perkampungan kampung Tonjong itu ada di belakang saya nih baraya ya. Nah, itu tuh. Nah, itu dia baraya ya. Sudah nampak terlihat di sini untuk lokasi rumah warganya ada di bukit situ baraya ya. Dan untuk menuju ke perkampungannya baraya ya, saya itu melewati jalan galengan seperti ini baraya nih. Karena memang saya itu tadi habis aprak-aprakan dari sebelah atas itu baraya ya. Dan untuk sawah di sini memang kering banget baraya tuh. Nah, ini dia untuk lokasi perkampungannya baraya. Dan kelihatan dari sini untuk jalan menuju ke perkampungannya udah dicor ya baraya. Karena memang di sini kayaknya luar biasa untuk kepemerintahannya baraya. Tuh, sampai ke ke sawah gitu baraya. Dicor. Dan kayaknya ini mah kelihatannya masih baru corannya ya. Karena memang ini terlihat nih masih putih itunya juga dan belum ada cacat sedikit pun untuk corannya baraya ya. Nah, ini dia Masya Allah. Luar biasa memang kesini mah. Luar biasa pokoknya. Dan untuk menuju ke perkampungannya ini tanjakannya cukup lumayan luar biasa tajam sekali baraya ya. Karena memang kalau bawa motor ini yang kesini harus memang yang sudah ahli gitu baraya ya. Karena ini aduh udah tanjakan nikung sekali itu baraya, tanjakan tajam terus nikung juga baraya ya. Oh tuh benar kata saya ya, plastiknya juga masih utuh tuh. Mungkin masih baru ini. Waduh. Dan kita lihat untuk, nah itu dia. Jadi saya itu tadi habis dari bawah situ baraya ya. Waduh. Tuh ya. Cukup tajam juga ini tikungan dan turunannya. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah, ini tikungan tajamnya. Aduh. Oke. Tuh. Sudah nampak terlihat jelas dari sini untuk lokasi perkampungan rumah warganya ada di bukit situ baraya ya. Oke, kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan warganya mau menerima kedatangan saya baraya ya. Aduh, ini tanjakannya tajam sekali baraya. Dan untuk bangunan ini nih paling mencil satu, tapi bangunannya waduh cakep benar nih baraya ya. Udah di tembok juga tuh. Nah ini nih, waduh, udah nanjak terus belok lagi tuh, shoot, wih, mantap, ini ekstrim pokoknya. Nah, ini dia untuk lokasi perkampungannya. Nah, waduh, bener harus memang yang ahli kesini beraya. Nih lihat, waduh, dan di sini ada tumpukan suluh ya. Ini suluh albasia. Alhamdulillah ya. Ini untuk lokasi rumah warganya. Dan depan rumahnya ini ada tanaman apa tuh namanya? Lenca ya, baraya ya. Waduh, di sini banyak pertigaan. Aduh, betahun. Dan alhamdulillah untuk sekarang cuacanya ya cukup cerah. Dan panasnya waduh luar biasa pokoknya. Menguras keringat juga baraya ya. Tuh tanjakannya tadi ya yang saya lalui. Waduh, iya kan, cukup ekstrim juga tuh.
Dan seperti biasa ya, kalau siang-siang begini untuk warganya itu pada gak ada, sepi banget. Yang terdengar hanya suara senso. Parunten ngiring ngalangkung. Ini dia untuk lokasi perkampungannya. Oh, ke sini juga masih ada jalan, Baraya. Nah, oke, kita lihat dulu untuk ke sebelah sininya, Baraya. Tuh, ada jalan masih batu ke sini mah jalannya. Ya. Sini masih ada jalan, mungkin masih ada rumah mungkin. Kita lihat dulu sebentar, Baraya. Kita lihat dulu untuk ke sebelah sini ya. Waduh, mana ini ya? Saya penasaran. Soalnya masih ada jalan nih. Oh, iya benar, benar kata saya juga, Bray ya. Masih ada rumah tuh sebelah situ tuh. Tidak terlalu terlihat dari sini karena terhalang sama pohon singkong. Oke, kita gaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini memang mencil, Baraya ya. Dan untuk menuju ke perkampungannya nih. Ini kebun. Dan untuk sebelah sini kebun bambu tuh. Ya. Ini kalau malam cukup ngeri-ngeri sedap juga. Pasti kesini jalannya nih ya. Dan untuk kebun yang di sini nih ada bersih banget Baraya ya. Waduh, oh di sini mah cuma ada beberapa rumah kelihatannya ya dari sini. Masya Allah. Iya, tuh Baraya terlihat nampak rumah warganya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini udah terasa udara sejuknya, Baraya. Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk lokasi rumah warganya. Ini sangat terpencil banget, Baraya. Sangat terpencil itu ya. Dan untuk depan rumahnya ini banyak bunga-bunga warna pink tuh. Jadi kelihatan rumah itu tambah lebih cantik gitu, Baraya ya. Masya Allah ya, untuk rumah warganya dipenuhi dengan tanaman bunga ini nih. Bunga apa ini namanya ya? Paruntun. Sebelah sininya, waduh, cakep Masya Allah. Untuk tengah halaman itu ada tanaman singkong, tanamin singkong tuh ya. Jadi benar-benar halaman rumah itu dimanfaatin untuk tanaman singkong ya, Baraya ya. Sepi banget emang kalau jam segini mah. Nah, kita lanjut nunggu sebelah sininya. Saya itu tadi habis dari sebelah situ, Baraya tuh. Karena memang untuk ke sebelah sini dari situ mah tidak terlihat ya untuk rumah warganya. Oke, kita lihat dulu untuk ke sebelah sininya. Cukup lumayan banyak juga ke sini Baraya ternyata nih. Masya Allah, ternyata masih banyak untuk lokasi rumah warganya sebelah sini. Dan ini rumah masih rangkai. Tuh. Aduh, tanaman ini Baraya. Cerahnya tuh apalagi ke sorot sinar matahari ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini rumahnya, besar juga Baraya ya. Kalau menurut saya ini ukuran 10x15 ya. Karena memang besar banget ini. Aduh.
Ini itu lokasi perkampungannya. Insya Allah asli Betahun, asli Baraya ya, asli Betahun. Aduh, halaman rumahnya ya. Ya Allah ya Karim. Dan untuk ke sebelah situnya juga masih ada rumah kayaknya tuh Baraya. Assalamualaikum, Dek. Nuju naon? Mandi Betahun deh di dieu nya. Aduh, Dek. Yep, pelak naon deh, ieu warna pink, Dek. Teh sakola? Henteu. Aduh, ucingna saya teh, Dek. Ucing saya eta. Nu deh, Dek. Sakola kene ya, Dek teh? Kelas berhiji? Kelas 3. SD. Alam terus uyihnya. Saya namina ucingnya, Dek. Nah, ini kucingnya. Waduh, lucu. Oh, iya. Hayang naon cenah nameng teh tuh. Waduh. Nyamperin sama saya Baraya ya. Kucingnya tuh nyamperin sama saya langsung nginek tuh. Waduh, masyaallah lihat Baraya. Sebelah sininya tuh untuk halaman rumahnya. Oke. Kita lihat-lihat dulu untuk sebelah sininya. Aduh, tanaman. Deh, yang ninggal-ninggal heula amang kepadanya, Dek. Tuh, ya. Oh. Ternyata pantesan sepi itu. Lagi pada di sawah tuh, Bro, ya. Aduh. Asli Betahun lihat ke bawahnya, Bro, ya. Masyaallah. Tuh. Ada balong juga, Bro, ya. Oke, kita lihat ya. Di situ banyak warga tuh. Kita lihat. Dan ini jalan untuk menuju ke balongnya Baraya. Waduh, pakai tangga ya. Kita lihat. Aduh, ini Betahun Gusti Nagung. Allah. Ya Allah, ya Allah. Banyak warga di sawah ya. Assalamualaikum Ibu. Nuju naraon mani gartol. Ya Allah ya Karim, ngiring amang ka dia Bu. Mani Betahun pisan ya Gusti Nuagung. Ya Allah ya Karim, tinggal Baraya nya cai itu mani curcor di dia maya balong oge nya. Lan. Alit halodo tuh danya punya. Aduh ya Allah. Ya di dia mah paranen alhamdulillah halodo ge nya. Oh, saya kumanuknya Bu. Lan? Oh, iya teh paboro-boro atunya. Paboro-boro sarang manuk cenah yo, aduh. Ibu, eta poe naon Bu? Iya poe naon ieu? Oh, sarboah cenah tuh. Aya rupi-rupi wae nya, aya sarboah cenah barayanya. Nah, ini dia bentuknya sarboah namanya ini. Nih, ya kita lihat. Ibu hoyong megang wios Bu. Nih Baraya, ini namanya sarboa, warnanya ada hijau, kuning, merah tuh. Bagus pokoknya. Iya teh kunaon Bu pang nadi sebat sarboa Bu? Titik. Teras? Titik alit-alit ka sampeu dak. Di kota mah beca. Oh, di kota mah beca, di dieu mah sarboa disebutna teh. Pare naon iya Ibu? Iya teh Sumatera. Sumatera. Waduh, Sumatera dugi kata belongan ya. Ya Allah ya Karim. Wah, pare Sumatera nih. Bedana naon ieu sareng pare urang Bu nya? Pare Sumatera saya atau napi kumaha Bu? Sakin sanes. Anu kumaha sur. Sae 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 sae. Ayah Juhri ini. Oh, ayah Juhri oge. Oh, ya Allah ya Karim, rupi-rupi geningnya. Masya Allah. Ayah tsunami. Ya Allah ya Karim, nyanya. Rampayak. Pare salak. Wah, seueur curah. Teka absen, pengen nyabunya. Seueur namina. Untuk. Ayah nu ngalajar amina oge, ya tehnya. Tadi mah uyak di dia teh. Waduh, masya Allah. Dah, iya barayanya pokok nama Betahun di dia saungna ya. Aduh, ya Allah, ya Karim. Komo ke dia mah nyanak perawan jika nanya.
Ya Allah, ya Karim tuh baraya ayah kolam ikan oge. Oh, teh parawan di dia mah nyebutnya. Waduh, teh parawan cenah teh. Yos, cekap abi mah sareng mau ge lah. Tuh. Baraya masyaallah, ninggal pemandangan di sini nih dari saung nih. Ibu ngiring calik di dia nya, yos, Bu. Waduh, masya Allah tuh barayanya. Sambil nonton yang lagi dibuat ya, kita duduk dulu santai di sini baraya. Waduh, ya Allah ya Karim, Bu, ada istirahat lah panas ya tuh Bu. Nah dan di bawah sini ada apa namanya ayam yang lagi moyan nih barayanya. Habis dimandiin. Oh ini habis dimandiin. Waduh baraya. Nah ini udah mandi katanya nih ayamnya barayanya. Aduh ya Allah dimandiin di dia namanya buah ayam ge. Ya Allah tuh barayanya. Jalan om yuk. Ulan bapak, aduh bapak ngiring ngameng kembali deh mak sehatmu. Bareng ke mana bapak teh? Iya teh. Lan. Oh bapak nu gaduh nah iya teh. Ya Allah. Alhamdulillah bapaknya. Mohon ya hasil panen apa? Hasil ya ku manuk sesamanuk. Oh sesamanuk ya tadinya. Mun alhamdulillah kebagian kene nya. Kebagian. Seseur nama urang beren angernya. Ente manuk seseur nama. Cuk manuk teh nyalahkeun urang geureun cenah. Alhamdulillah di abi mah teu paranen, Pak. Muhun. Pak, saung bapak ya teh? Paripin Ibu Mul gitu. Nu Bapak Arifin sareng Ibu Mul cenah ieu teh tah ibu teh gararacong di dieu nya. Tuh, aduh. Anak-anak kecilnya Rehando. Oh, anak-anak kecilnya Rehando cenah. Aduh, ibunya. Di rumah. Muhun tuh, aduh. Teu aya nama agama di Jakarta. Pokok nama ya mas sejauh mata memandang teh pesawahan hungkul bunya. Aduh ya Allah tuh barayanya. Tuh ya sebelah situ masih ada yang lagi panen baraya tuh. Menjadi meskipun di sini usum halodo nya tapi tetap masih bisa panen alhamdulillah tuh nya. Rupi-rupi anu teh ka anu kaange ya mah kumah milik penginten angernya punya. Nah, saya mau istirahat dulu di sini baraya tuh. Nah ini dia saungnya, saung Pak Arifin ini teh ya Pak. Anak nggak jual sawah yo, ini apa ya tanggal kelapa anu? Ayo mari gitu, ayo mantap.